Fading Fish with Wolfia. Wolfia, juga dikenal sebagai watermeal, adalah genus tanaman air yang biasa digunakan sebagai sumber makanan ikan. Memberi makan ikan menggunakan Wolfia bisa menjadi cara yang bagus untuk memberi mereka makanan bergizi dan mudah dicerna. Berikut beberapa langkah yang harus diikuti saat memberi makan ikan menggunakan Wolfia. Anda dapat menemukan Wolfia di toko akuarium sekitar Anda, atau bisa beli di toko online. Pastikan untuk memilih Wolfia yang segar dan tampak sehat. Anda juga dapat menanam Wolfia di wadah atau kolam terpisah untuk mendapatkan pasokan yang berkelanjutan. Siapkan Wolfia, bilas Wolfia dengan air bersih dan segar untuk menghilangkan kotoran. Berhati-hatilah saat memegangnya, karena lembut dan mudah pecah. Beri makan ikan, ambil sedikit Wolfia dan taburkan di atas permukaan air di tangki ikan Anda. Berhati-hatilah untuk tidak menambahkan terlalu banyak, karena dapat dengan cepat berkembang biak dan menyalip tangki. Pantau ikan, amati ikan Anda saat mereka memakan Wolfia. Jika mereka tidak memakannya, cobalah jumlah yang lebih kecil atau jenis makanan yang berbeda. Jika mereka mengonsumsinya terlalu cepat, Anda dapat menyesuaikan jumlahnya. Bersihkan tangki, Wolfia dapat berkembang biak dengan cepat, dan dapat menciptakan nutrisi yang meluap-luap di dalam air. Pastikan untuk membersihkan tangki secara teratur untuk mencegah pertumbuhan yang berlebih dan menjaga lingkungan yang sehat untuk ikan Anda. Penting untuk dicatat bahwa Wolfia tidak boleh menjadi satu-satunya sumber makanan ikan Anda, namun, ini bisa menjadi alternatif pakan utama selain jenis makanan lain, seperti pelet, serpi, dan makanan hidup atau beku. Singkatnya, memberi makan ikan menggunakan Wolfia bisa menjadi cara yang bagus untuk memberi mereka makanan bergizi dan mudah dicerna. Ikuti langkah-langkah yang diuraikan di atas, dan pastikan untuk memantau kesehatan dan kesejahteraan ikan Anda saat Anda memasukkan Wolfia ke dalam makanannya.